Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran, para santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan belajar membaca Al-Quran. Dan insyaAllah pada episode kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Baqarah ayat 60. Mari terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share. Bunyikan loncengnya, jangan lupa berikan saran, kritik, komentar pada kolom komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Seperti biasanya, terus diperhatikan panjang pendeknya, khususnya ujung kata atau kalimat. Kami akan membaca, kemudian silakan diikuti. Kita baca perlahan-lahan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى ya, bedakan antara sin dengan shin. وَإِذِ اسْتَسْقَى وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى مُوسَى لقومه لقومه. Ingat kemarin pernah kami sampaikan, jadi jangan membacanya dengan liqau ya, karena di dalam Al-Qur'an itu secara normal tidak ada huruf e o dengan e ya, jadi bukan liqau ya, tetapi liqau ya, dibaca u bukan o tapi u. Liqaumihi faqulna liqaumihi faqulna faqulna drib faqulna drib ya. Hati-hati yang tanda seperti ini atau tanda panjang seperti ini tidak dibaca ya. Faqul nadrib. Kita sambung ke halaman berikutnya. Bi'asaka. So ya. Bi'asaka. Mohon maaf, di sini ada tanda kasrah ya. Bi'asaka al-hajara. Kalau kita mulai dari sini, kita membaca alif lamnya. Al-hajara. Al-hajara. Kemudian baris berikutnya. Fa-fajarat. Fa-fajarat. فانفجرت منه 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 اثنتا ya, di sini panjang ya. منه اثنتا nah, kalau dimulai dari sini kita mengatakan seperti ini atau membaca seperti ini. Isnata isnata asyrata. Kemudian ujung-ujungnya hati-hati, kadang-kadang kita membaca panjang secara tidak sadar. Contohnya seperti ini. Asyrata, padahal ini pendek. Asyrata. Kita ulang satu kali baris kedua. Fa فجرت منه اثنتا عشرة فجرت منه
sambung. Ainan, ya, ainang qad, ainang qad, ainan qad alima, qad alima, alima kullu. Nah, kemudian ini kadang-kadang kita membaca panjang secara tidak sadar, contohnya seperti ini, alima, ya, alima, padahal yang betul itu adalah alima, sama dengan yang ini kullu, ya, padahal yang betul adalah kullu, alima kullu. Jangan mengatakan alima kullu, ya, tetapi yang betul adalah alima kullu. Kullu munasin, kullu munasin, unasin, unasin mashrabahum, mashrabahum, washrabu, kulu washrabu, kita sambung ke halaman berikutnya. Mirrizki, ya, jadi kalau menyebut huruf Z itu agak tebal, ya. Mirrizkin, mohon maaf, mirrizki, mirrizqillahi, Allahi, ya, dibaca tipis, rizqillahi, rizqillahi, wala, wala ta'saw. Nah, kemudian sama yang tadi, ya, jangan mengatakan wala ta'saw, bukan o tapi u, wala ta'saw, wala ta'saw fil ardi, fil ardi, mufsidin, wala ta'saw fil ardi mufsidin, sadaqallahul azim. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan di dalam mempelajari Al-Qur'annya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.